kan kalau ibu kita nggak tahu, gue nggak tahu sama nasibnya kayak ini tapi ya, Papua, ya. Oh ya. Jadi misalkan di unfollow hari Senin nih, gue taunya juga dari fans minggunya, gue di unfollow misalkan hari Senin, Selasa nelfon gue, demi Allah Rasulullah, nggak tahu gue di unfollow kenapa ya, ini kan bipolar, bisa marah, bisa seneng, bisa apalah, lu tau bipolar kan, udah tuh nih kita menjadi bipolar. Tahu, makanya emang kayak gitu di lepas telepon itu dia ngobrol. Oh, jangan-jangan mungkin dia kan kesel sama Uya-Uya. Uya-Uya gara-garanya apa gue gak paham. Uya-Uya di unfollow. Mungkin gue deket sama Uya-Uya. Dibilang deket sih sama Uya sebenarnya dia deket-deket gitulah, gitu-gitu doang. Jadi mungkin kesel gue di unfollow. Gitu. Terus, gitu aja sih. Tapi udah konfirmasi ke dia kan pas di telepon itu kan belum tahu tuh. Gua gak tahu. Gua gak konfirmasi itu lagi demi Allah, gua dimin aja, biarin aja lah. Daripada ntar gua konfirmasi di tambah cuap-cuap, marah-marah, cuap-cuap kayak ini dong. Jadi komunikasi baik-baik aja. Kurang baik-baik aja. Nah, jadi pas dia telepon gua, Bang Billy, gua dapat lihat DM, ternyata di unfollow sebelumnya. Dia sebelumnya unfollow tapi nelfon gua kan aneh kan? Iya. Itu orang aneh, makanya lama-lama gua kelet kulitnya dari. Tapi sekarang udah follow lagi atau gimana? Hah? Sekarang gimana? Jadi follow. Kalau gua mau follow, gua enggak tahu di follow gua lagi apa enggak, enggak tahu. Coba lihat ya. Nikita Mirjani. Di follow. Tapi ini baru pertama kali aku di unfollow. Nikita dicek dulu. Nih, kan gua follow. Follow back. Follow back. Follow back. Oh, ini bukan, ini mah orang lain. Oh. Yang ada centang birunya. Ini centang biru. Verifikasi, udah saya udah verifikasi. Berisik. Ini makan nih. Gak ada sini kok. Jadi masih Mawardi. 17 kalau enggak salah 17 ya. Iya. 17 centang biru. Nah, ada tuh cariin, Bro. Cuma masuk aja dari yang tadi yang ini. Masuk itu terus di videonya dia itu ada. Apa jangan lu nya belum follow lagi. Gua nge-follow Mami tuh. Gua follow enggak tahu Mami ya. Wah, bener gua enggak di-follow. Gua enggak follow. Lu tahu alasannya Bang Billy? Enggak tahu alasannya, sumpah. Dan ini kejadian baru pertama kali atau gimana sih, Bang Billy? Telepon ya, lu dengerin ya. Oke. Dot, larutan dot, pinggirin dot. Mau larutan pinggirin. Ini masih di Korea apa enggak? Masih. Masih. Oh, masih di Korea ya. Dia enggak mungkin diangkat. Mami. Ini di depan gua wartawan banyak, katanya lo unfollow gua kenapa? Gua enggak ngerti. Masa sih? Budi juga enggak tahu. Nggak tahu nih. Tuh, Mami nggak unfollow gue. Tapi kata orang-orang dia unfollow gue. Enggak. Jadi yang maafin gue tuh kalau lu nggak mungkin gue unfollow. Yang gue unfollow itu yang suka bikin settingan. Settingan. Tuh, ya nih, ini gue diwawancara ada berapa wartawan, nih 6 wartawan. Gara-gara lu gue di unfollow, gue diwawancara nih. Bagus dong. Tuh, nggak mungkin nih. Unfollow gue, orang tema gue. Tapi kalo nyata, lo, tapi kenyataannya gue bilang, terus katanya teman-teman wartawan, katanya gue di unfollow. Gue nggak tahu, dia kan gampang marah, gampang seneng. Nah. Gue bilang bipolar, gitu. Kan gue bipolar. Udah gitu aja. Tapi kenyataannya emang nggak ada teman kan? Lu. Oh, udah pulang. Ya udah. Astagfirullahaladzim, kayak kalah. Dia mah baik, dibilangin lu salah paham guys, dia udah baik. Dia mah gak kenapa-napa, orang gue juga gak ngerti. Gue gak pernah ngatain dia, gue gak pernah ngomongin dia, gue gak pernah gimana-gimana. Gue gak punya masalah sama Mami, tiba-tiba gue diunfollow, makanya gue bingung. Oke. Salah. Oke. Bang Bill, tanggapan Bang Bill ini lagi masalah kasus Ikan Asin, dan tanggapan sama artis nih ngeliat kasus Ikan Asin udah masuk pengadilan seperti apa Bang Bill? Kasus Ikan Asin? Iya, yang lagi yang viral tuh lagi yang dulu. Nah, tanggapan Bang Bill yang gali. Iya, gali. No comment lah teman-teman, itu masalah seseorang. Kalau mungkin
kalau gue komentar masalah sahabat-sahabat gue yang dekat, terus masalah yang positif baru gue bisa komentar. Kalau hal-hal yang negatif mohon maaf ya. Soalnya kalau misalkan di acara gue, kalau di acara pagi itu kan memang gue harus profesional. Jadi kalau gue ngomongin masalah orang, no comment ya teman-teman. Makasih okay. Ya. Makasih Bang Bil. Soal Bil yang katanya dikait-kaitin dengan kasusnya si Krisata. Ah, no comment teman-teman. El gimana El? Kenapa kok? Nah. El gimana El? El baik-baik aja. Baru ketemu mah. Udah putus, benar putus enggak apa? Tapi di gelo puteran terus. Apa sih kok? Baik-baik doi. Kan ngoprek dulu nih. Apa sih ini? Tanggal dan tahun berapa sumpah pemuda? Entar gua salah, entar gua di video omel orang. Dibully. Jangan dibully. Jangan gua takut di situ. Mobil jadi enggak tuh buat itu? Buat lamaran udah enggak jadi dong berarti ya. Mobil. Ya lo lihat aja YouTube channel Billy Saputra. Iya. Ya. Subscribe. Tanya dulu dong. Subscribe, like. Lo juga punya YouTube, gue juga punya YouTube. Iya, ya enggak. Tapi lo kemarin kan ngomong putus. Karena itu kan udah dijelasin kok, itu cuma prank. Itu di konten YouTube Billy Saputra itu doang kok. Oh. Ntar gue kulitin lo kong. Jadi cuma prank doang ya berarti ya. Prank.